Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala khairi khalqillah. Syafi'il khalqi indallah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina taba'u sunnatahu wa hudah amma ba'du. Fa'ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fa'ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluh, nabiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatan dibil gulubi wa dawaiha amin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuthil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat Al-Baghir harapkan keberkahannya, juga doanya serta syafaatnya yang sama-sama kita harapkan. Al-Alim waliyun lillah, pangarsana Kanjeng Pangeran Tegal Galong, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semuanya dan keturunan-keturunan kita. Dan tidak lupa pula yang sangat Al-Baghir muliakan para kiai, para asatid, terkhususnya guru kita semuanya Al-Ustadz Buat, juga Al-Ustadz Ahmad Sufyan, Al-Ustadz Jamjam, juga Al-Ustadz Ahmad Syarif beserta para asatid yang lainnya. Dan tidak lupa pula yang sangat Al-Baghir muliakan Bapak Lurah, Bapak RW beserta hadirin hadirat rahimakumullah, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah berkumpul di tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda. Mungkin kita pernah berkumpul di satu kuburan namun suasana kita beda. Tatkala kita duduk di pinggir kuburan, kebiasaan kita perasaannya takut, bingung, kemudian kebetah. Tapi pada kesempatan kali ini kita merasakan perasaan yang berbeda. Di satu makom, tempat orang yang dikuburkan di sana, perasaan kita bahagia, tenang, tidak ada ketakutan. Dan Alhamdulillah merupakan nikmat yang besar kita bisa datang ke tempat seperti ini, di mana ini merupakan pengamalan daripada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang bisa memutus kepada kelezatan, yaitu adalah kematian. Untuk mengingat kematian di rumah bisa tapi sulit, seperti mengingat nikmatnya sehat. Bagaimana yang namanya sakit sulit kalau kita keadaan kita di rumah. Tapi spontan tatkala kita datang ke rumah sakit, melihat ada orang yang patah kakinya, melihat ada orang yang berdarah, spontan kita menjadi bersyukur kepada Allah. Jadi untuk mengingat sesuatu, terkadang kita membutuhkan tempat yang khusus. Untuk mengingat nikmat kesehatan, terkadang itu bisa cepat terwujud kalau kita datang ke rumah sakit. Untuk mengingat kematian, yang paling cepat adalah kita dengan mendatangi orang-orang yang sudah dikuburkan. Ini poin pertama kita datang ke tempat ini, kita mengamalkan hadis tersebut. Poin kedua, yang berbeda, yang tadi saya katakan berbeda, adalah kita datang ke tempat ini di samping mengingat kematian, kita menyaksikan kematian yang berbeda. Mungkin kita punya saudara atau kita punya ayah, punya kakek, punya karuhun ke atas kita,
Jangankan orang lain yang menziarahinya, terlebih-lebih menhaulinya, ternyata kita sendiri juga jarang ziarah ke tempat di mana di sana dimakamkan ayah kita atau nenek moyang kita. Keluarganya juga sudah jarang menziarahinya, terlebih-lebih orang lain. Yang kita saksikan, gak tahu kenapa kok bisa hati kita digerakkan oleh Allah. Tanpa kita sadari hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir di tempat seperti ini. Tujuan kita untuk apa? Datang untuk siapa? Tiada lain, kita datang untuk guru kita. Kita datang untuk seorang wali karuhun kita yang sangat kita harapkan keberkahannya, Pangeran Tegal Kalong. Dimana ternyata kita saksikan sungguh luar biasa. Setelah meninggal saja Allah menggiring diri kita untuk berdekatan dengan mereka, padahal sudah meninggal. Sedangkan yang lainnya, kita saksikan yang lainnya, jangankan di masa meninggal, di masa hidupnya gak ada yang menziarahinya. Di masa hidupnya saja tidak ada yang menziarahinya. Apa yang menjadi berbeda? Ini yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapa orang yang beramal saleh di antara laki-laki dan di antara perempuan, posisinya beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik, kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di masa dia berjalan di atas bumi, begitu pula dia hidup di masa dia sudah berada di dalam bumi. Kemudian poin kedua yang menjadikan Pangeran Tegal Kalong mendapatkan kemuliaan dari Allah, meskipun sudah berada di dalam muka bumi, sudah berada di dalam bumi, tapi keadaan beliau seperti orang hidup, adalah poin yang kedua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, fafuz bihi ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ihmi ahya'u. Kata Imam Syafi'i, beruntunglah kita tatkala mendapatkan ilmu Allah, di mana manusia semuanya laksana orang mati. Jangankan setelah meninggal di masa hidupnya seperti orang mati, tidak berguna bagi yang lainnya. Jangankan berguna bagi yang lainnya, untuk diri sendiri saja tidak melahirkan kemanfaatan, terlebih-lebih untuk yang lainnya. Wa ahlul ihmi ahya'u. Kata Imam Syafi'i, sedangkan orang yang memiliki ilmu Allah, mereka tetap hidup di alam kuburannya, mereka hidup di alam dunianya. Ini dua poin yang menjadikan kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Selagi kita hidup melangkah di atas bumi ini, kita seperti orang hidup. Hidup di sisi Allah, hidup di sisi orang-orang sekeliling kita. Setelah masuk alam kubur, kita juga masih hidup. Apa? Beramal saleh. Kedua, memiliki ilmu Allah. Yang ketiga, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Meninggal dalam keadaan fi sabilillah, meninggal di jalan Allah. Ini yang bisa menjadikan kita berbeda ketimbang yang lainnya. Dan kita saksikan perbedaan ini. Ini di luar kebiasaan. Kebiasaan orang sudah meninggal, jangankan orang lain, keluarganya sendiri gak ada yang menghaulinya, gak ada yang berziarah kepadanya. Kita saksikan, kita semuanya, mungkin di antara kita ada yang gak ada hubungan, hubungan darah, hubungan nasab kepada Pangeran Tegal Kalong di sini, tapi tanpa kita sadari kita didorong oleh Allah. Ini merupakan di luar daripada kebiasaan. Ini yang disebut dengan khawarik lil adat, merobek, keluar daripada kebiasaan. Dan ini adalah buah daripada karomah. Apa itu karomah? Penghargaan. Bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk Allah memuliakan seseorang. Otomatis yang namanya penghargaan pasti akan berbeda daripada umumnya. Seorang pejabat tatkala dia naik mobil kemudian ada perapatan lampu merah, apa yang terjadi? Berhenti atau terus? Berhenti atau terus? Nah, antara naik mobil berarti, antara bareng jadi pejabat. Gitu kan? Lanjut. Lampu merah lanjut, malahan yang
punya lampu hijau, jangan dulu maju. Pejabat biarin lewat, meskipun lampu merah. Saya ingin tanya, kalau orang seperti kita nerobos lampu merah, apa yang akan terjadi? Gila. Tapi kok bisa? Itu pejabat lampu merah terus maju. Ditilang enggak? Kenapa? Ini pejabat mendapatkan penghormatan daripada negara. Tatkala pejabat mendapatkan penghormatan dari negara, maka akan terjadi kehidupan yang berbeda di luar kebiasaan. Ini yang dinamakan karomah. Ini yang dinamakan karomah. Seorang pejabat dapat karomah dari negara. Sekarang tinggal kita pikirkan saja. Sekarang yang mengatur kehidupan alam dunia ini adalah Allah. Mengatur kehidupan orang yang hidup, Allah. Mengatur kehidupan orang yang sudah masuk alam kubur, Allah. Sesuai kebiasaan orang sudah masuk alam kubur, ya sudah, gak ada ceritanya berkaitan dengan orang hidup. Berkaitan bisa keluar, memberikan syafaat, bisa menolong, bisa ngobrol dengan orang yang hidup, bisa mendatangi orang yang hidup, gak ada. Itu sesuai aturan kebiasaan. Tapi karena seorang wali sudah dapat karomah dari Allah, maka otomatis yang terjadi pada diri wali adalah di luar dari kebiasaan. Meskipun sudah meninggal, kita mendengar berapa banyak cerita sudah meninggal seorang wali kemudian menolong orang-orang yang masih hidup. Sudah meninggal seorang wali menolong orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Itu yang namanya karo. Kalau seandainya, oh gak usah, gak ada Pak Ustaz. Cerita kawas gitu, gak sepaya mapai, gak semuat, mawat Pak Ustaz. Gak ada nolong gitu kan, nolong orang yang masih hidup, gak ada ceritanya. Lagian sudah ada di alam kubur kok. Duh, kalau seandainya kita samakan dengan orang biasa, mana nilai bedanya? Kalau gitu dong gak ada nilai beda seorang wali dengan seorang pendosa. Berarti kita katakan seorang wali sama seperti seorang pendosa. Tidak ada nilai yang berbeda. Justru dengan adanya seorang wali bisa menolong, dia posisinya sudah masuk alam kubur, bisa menolong orang yang masih hidup, justru dari sana akan terjadi pada diri kita penilaian yang berbeda. Masuk akal. Masuk akal. Kenapa? Beda dong yang namanya wali dengan orang biasa. Justru kalau seandainya gak beda, pasti di alam dunia ini gak ada yang mau beribadah. Gak ada yang mau sholat, gak ada. Kenapa daur bedana akhirnya? Gak ada yang bedanya gitu kan, orang yang sholat dengan yang gak sholat. Gak ada yang beda, gak ada bedanya. Di dunianya gak beda, di kuburnya gak beda. Itu pemikiran kita. Kalau seandainya kita katakan seorang wali sudah masuk alam kubur, sudah seperti ceritanya seperti orang-orang biasa. Berarti kita katakan kehidupannya sama. Kita katakan orang yang sholat dengan yang gak sholat itu sama. Kita katakan orang yang dikir dengan gak dikir itu sama. Beda. Tatkala kita katakan beda, otomatis kehidupannya harus kita yakini juga beda. Di alam kuburnya beda. Bisa menolong orang-orang hidup. Di sini gak heran. Al-Imam Hasan yang makomnya di Zambal, di Tarim, yang mana Pangeran Tegal-Talong, nasabnya ke Tarim ternyata. Ada ke Tarim juga di sana. Itu putranya Imamul Haddad, makomnya di Zambal. Saya sering berziarah di sana karena saya pernah ke Tarim. Itu di pinggirnya ada putranya Imam Hasan. Imam Hasan pernah diomongin sama bapaknya, Imamul Haddad. Kata Imamul Haddad, Ida aradda antaf ala syai'an, auna bakum amrun, wa ana maitun fatali'u ila inda gubri. Wa alimuni bidalik, fa inni anfa'ukum hayyan wa maita. Kata Imamul Haddad, kalau seandainya kalian semuanya ingin melakukan satu perkara, bingung harus gimana. Melangkah, mundur, maju, tidak. Bagus gak nih? Bingung kita. Kita ingin meminta pendapat. Kita ingin meminta pendapat dari seorang yang berbeda, dari seorang wali Allah. Auna bakum amrun. Atau kalian tertimpa sesuatu sehingga mentok pemikiran kalian. Kena corona, mentok. Gak kena corona, dampaknya kena. Pekerjaan, sebangsanya, penghasilan, dampaknya kena. Mentok pikiran kita harus gimana? Wa ana maitun, kata Imam Haddad, posisi saya sudah meninggal. Fattali'u ila inda gabri. Kalian tengok kuburan kau. Wa alimun bidzalik. Kasih tahu aku. Ada apa? Kenapa?
Fa inni anfa'ukum hayyan wa maita, sesungguhnya aku kata Imam Al-Haddad memberikan manfaat kepada kalian dalam keadaan hidupku dan dalam keadaan matiku. Ini adalah lisan para wali Allah. Lisan para wali Allah seperti itu. Ya, ternyata benar juga bukti. Saya dapat ijazah tawasul ahli badar. Tawasul ahli badar bukan ahli badar yang dikosidahkan bi ahlil badri ya. Allah itu mah yang global. Ini mah yang disebutkan dengan nama-namanya. Saya dikasihkan, dititipkan buku dari Abuya, terus dijajahkan tawasul ahli badar. Abuya menerima dari apa? Apa menerima dari apa Aceng? Kemudian apa Aceng menerima daripada Amarende. Di buku itu saya baca, kemudian saya lihat simak, dan saya mendengar dari Abuya dari apa? Itu pernah ada terjadi di Cirebon. Di Cirebon di masa dulu, masa kerajaan, di Cirebon ada seorang Habib. Seorang Habib ini kemudian ini karena punya pengaruh di daerah Cirebon, ketakutan. Pemimpin di sana ketakutan. Ketakutan nih, gitu kan, menjadi sebab jadi runtuh kerajaannya, menyebarluaskan Islam dan sebangsanya di Cirebon. Akhirnya sampai ke raja, raja menyuruh bala tentaranya untuk membawa itu Habib, bilangin jam sekian kamu besok suruh kesini menghadap ke raja. Mau dihukum mati sama raja. Namanya kerajaan beda dengan presiden, kerajaan bebas gitu kan. Namanya raja sultan bebas, mau gimana pun bunuh orang gimana bebas. Habib mendengar kayak gitu. Di malam harinya gak berhenti membuka buku tawasul ahli badar. Tawasulnya disebutin namanya semuanya. Ini kita gak bi ahli badri Allah disebutkan nama-namanya ahli badar siapa aja. Sebutin. Itu katanya, tatkala disebutin belum beres, kedengar suara kuda dari kejauhan. Kuda yang banyak. Wah, rame. Udah kuda yang banyak, tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Udah berhenti depan rumahnya, kaget, dikirain utusan raja. Pas diam depan rumahnya, ada yang teriak di luar. Ya Habib, gak usah dipanggil semuanya, cukup satu ya Habib. Gak usah dipanggil semuanya, cukup satu ya Habib. Keesokan harinya, paginya mendapati pemimpin tersebut dalam keadaan digorok. Gak tahu siapa yang menggoroknya. Malahan mah, cek apa aja nah. Khususiyah dah, etan tawasul ahli badar teh, anu iya teh disebut kena mana? Etamah, lamun ayah nu ngadoliman ka urang, cina nu udah ngadoliman teh parah, tanda nate jual mawat nate digorok. Ting bisa, so nate etamah ahli badar. Kenapa? Yang namanya mayit, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, boleh mengatakan seorang wali setelah meninggal itu justru lebih bebas ketimbang di masa hidupnya. Kalau di masa hidupnya terkait dengan hukum taklid halal haram, gak boleh bunuh, gak boleh. Tapi kalau udah mati, di dalam hukum fikih kalau udah mati gak terkena hukum taklid, gak ada halal, gak ada haram, gak ada wajib, gak ada sunnah. Mau sholat di alam kubur silakan, mau enggak silakan. Lagian sudah meninggal, makanya membunuh juga gak salah. Gak ada peribahasa salah bagi orang yang meninggal membunuh, gak ada. Sekarang coba salah ke juri. Ayo jadi mau masih kan bisa disalahkan ya sama jin. Ini orang yang masuk alam kubur. Masuk alam kubur, sudah masuk alam kubur, membunuh orang enggak salah. Khususnya tawasul ahli badar di antaranya kalau ada yang mendzalimi kita betul-betul baca aja. Baca 40 hari apalagi kalau dipuasain, kenapa dipuasain 3 hari mendapati itu orang sudah mati. Oh, ini orang yang masuk udah ada di alam kubur. Ini bedanya wali, bedanya para aulia dengan orang biasa seperti itu. Meskipun sudah dalam kubur luar biasa. Yang jadi masya Allah lagi di Tarim, itu cerita masyhur di Tarim. Di Tarim ada seorang keturunan biasa, murid Pak Ustadz Fuad, ayah keturunan di dinya, Ustadz Fuad. Ayah tempatnya iya mah cerita keturunan sudah di Tarim. Di Tarim keturunan wali. Ditawasulan yang barunya hoyong didongkapan langsung ngimpen henteu didongkapan komo henteu gitu kan tawasulan unggal-unggalungi teh capek meureun jadi ditarik masuk ceritana ieu pemuda akhirna kumaha wengi-wengi dongkap ka makom dicanak padungna ka makom kaduana canak padungna dicanak ka bumi lepas padungna canak ka bumi eta wengi-wengi dongkap kaduana heh siah teh
Balikkeun deui tapadung ka ditu. Ajeuk enan teh jeung keturunan teh. Atuh da pungan saha ditu wasulan teu datang wae. Lain teu datang, maneh teu ningali cenah. Lain teu datang, maneh teu ningali. Kitu. Ngan kade lamun di dieu mah tong dicabut paduna di udag-udag ku balurah. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi seorang wali meskipun sudah masuk alam kubur ternyata seperti itu. Ini yang menjadikan nilai berbeda. Ini yang namanya karomah. Makanya makom wali meskipun sudah meninggal datang. Malahan saya mah dididik sama guru saya Abuya sekaligus ayahanda saya, dan saya sendiri dididik oleh guru-guru saya kalau menyikapi kepada para wali seakan-akan seperti kepada orang hidup. Gak ada membedakan sama sekali. Itu kalau itu yang paling tinggi harus seperti itu. Kalau datang ke makam wali masih ada perbedaan. Perbedaan dalam segi hal apapun. Perbedaan dari segi kita ngomong bebas. Kayak kita kepada orang hidup, seorang wali gimana ngomong? Tatkala dia sudah wafat di depan kuburannya gimana kita cara ngomongnya? Kalau ada perbedaan, perbedaan gitu kan, perbedaan rasa, berarti masih belum sempurna. Dididik sama Abuya harus sama seperti kepada orang yang masih hidup. Malah saya dengan Abuya ziarah kalau ke apa, ke kakek, ke Jelogong, Abuya itu ziarah. Datang assalamualaikum, assalamualaikum ngomong. Apa? Ya aden teh. Ya aden teh pada ngabangun pondok di simpang. Ya teh meriogikeun arta sekian miliar. Ya manyungkeun doa nanti apa? Ngomong ke orang ya. Ini kekuburan. Sok kira-kira kalau kita bisa gak terucap omongan kayak gitu di depan makam wali? Bisa gak? Langsung kayak gitu langsung. Jadi seperti kepada orang yang hidup. Enggak ngomong, ya ngomong bisa, tapi hati. Ngomong bisa, tapi hati gimana? Makanya kalau Abuya mah terkenal yang menyebabkan Abuya seperti itu, di antaranya Abuya dicintai oleh karuhun-karuhun dari orang-orang yang sejaman dengan Abuya karena Abuya suka ziarah. Kalau ada apa ziarah, masalah apapun, kan masalah awe-awe ziarah. Beribadah diceritakan ke kubur bapak, ayah istri. Istri nolak mentah-mentah. Wah lah, Kak Abuya, ketimahmu jenak ya tak. Ayah istri nolak mentah-mentah ya tak menyeri hati. Balik ke makam yang Mahmud. Balik ke lira jadinya tak istri nak. Berang beting manggil nama Abuya. Malahan pas ker akad nak tak. Ker akad nak, lompat, kabur. Manggil nama Abuya. Itu kan tangan di dia. Laras tadi tangan yang nambihan ya tadi. Enggak usah gitu bae nambihan tadi kada masa nambihan. Mangga gitu. Ditolak bijakeun ka wali. Nah, tolak ortos ka wali gitu. Subhanallah. Jadi keyakinan. Jadi tergantung keyakinan. Makanya di dalam kitab Imriti Idzil Fata hasba digodihi rubi wa guluman lam ya'dagit. Seseorang itu tergantung keyakinan. Keyakinannya 10% yang terjadi barokahnya 10%. Keyakinannya 20% ya barokahnya 20%. Tergantung keyakinan. Aku luman lam yatakin lam yantafi. Yang namanya orang kalau gak yakin gak manfaat meskipun hadir di sisinya. Meskipun pagi siang malam duduk di sisi wali. Jangankan di sisi wali, Abu Lahab, Abu Jahal kan melihat Nabi. Pagi siang malam kumpulnya dengan Nabi. Abu Jahal dapat apa dari Nabi? Dapat apa dari Allah? Ya. Kalau gak ada keyakinan gak akan dapat apa-apa. Semua yang hadir di sini saya yakin membawa keyakinan yang kuat kepada Pangeran Tegal Kalong di sini. Dan kabar gembira saya mendapatkan daripada pun guru kakaknya Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Masyur. Beliau berkata tatkala lagi hall Syekh Ahmad Mahajir di Husaisah, kata beliau, agar lusye paling sedekat, paling sedikitnya sesuatu yang didapatkan oleh ya, orang yang ziarah kepada wali Allah, agar lusye roja'a maghfurun lah, pulang diampuni dosanya. Amin. Itu paling sedikit pulang diampuni dosanya. Yang paling tinggi Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Idrus, beliau berkata itu yang paling sedikit, yang paling tingginya pulang kedudukan wali tersebut Allah berikan kepada orang kita. Amin. Semoga setidaknya kalau tidak semuanya percikan daripada kesolehan beliau Pangeran Tegal Kalong apa tercurah kepada kita semuanya, juga barokahnya, inayahnya, ibadahnya semuanya. Semoga
Allah curahkan kepada kita semuanya yang hadir di sini dikabul hajatnya oleh Allah, yang hadir di sini kau dihilangkan kebingungannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat pertolongan di dunia, di kubur dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bijaisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Fajir wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturkeun nuhun ka pangresep guru-guru sadayana. Sareng sadaya jamaah pribados muningakeun kaping 1 Desember insyaallah badhe diayakeun ziarah kubroh lokasi ka hiji ka Maulana Syekh Ja'far Shodiq Gunung Haruman, teras ka Pondok Pesantren Bantar Gedang. Di Pondok Pesantren Bantar Gedang ka pangresa Kiai Haji Ahmad Baru Mukti Ruhiyat, teras ka mapok pangresa Kiai Haji Uwa Khair Apandi di Pondok Pesantren Miftahul Huda, teras ziarah ka makom pangresa Mama Kiai Haji Aceng Masduki sholawat wa barik kangge infakna 165.000. Matur nuhun kapundhan nu kasuhun. Dan itu para semua sadayana, mudah-mudahan sing sarehat. Ya, kangge pangaosan reboan ayeuna libur. Engke penandi reboan biasa sapertos biasa ba'da zuhur. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten ka suhun ka sadayana pangersa di Tigris, teras Palura, Pak RW. Sareng sadaya rengrengan panitia warga Kampung Tegal Kalong. Hapunten ka suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.